Inilah momen Lionel Messi menangis setelah tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera pada menit ke-64 dalam laga Argentina melawan Kolombia di final Copa America 2024. Diketahui pada menit ke-64 Lionel Messi tergeletak di lapangan meminta bantuan medis karena mengalami cedera di bagian paha usai dijegal pemain Kolombia Luis Diaz. Ini kali kedua Messi harus mendapatkan perawatan pada laga ini. Setelah sebelumnya di menit ke-35, La Pulga juga mengerang kesakitan setelah kaki kanannya terkena tackle back Santiago Arias. Pada menit ke-66, Messi terpaksa harus digantikan Nicolas Gonzalez. Saat Messi harus diganti, tampak beberapa supporter Argentina yang berada di tribun menangis. Tak terkecuali sang bintang, Messi juga menangis sesenggukan karena terpaksa tidak bisa melanjutkan laga di final Copa America 2024. Tangis Messi pecah diyakini karena pemain Inter Miami itu tidak bisa membantu lebih banyak Argentina di final. Terlebih lagi hampir pasti menjadi ajang Copa America terakhir Messi sebagai pemain.